sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Siapakah dia? Ini adalah Mandala Soji. Mandala, benarkah Mandala Soji ini sejak gara-gara kemarin dia terjun ke dunia politik, sempat masuk penjara, karirnya kemudian di dunia hiburan redup. Dan apalagi di masa pandemi ini, aduh ada banyak hal yang menimpa kehidupannya. Belum lagi di tahun 2018 kemarin, selain di penjara dia juga ditipu miliaran rupiah. Kita lihat dulu profil Mandala Soji berikut ini. Mandala Abadi Soji, aktor sekaligus presenter berusia 38 tahun yang memulai karir dengan membintangi film Ditrax tahun 2004 ini dikenal ketika membawakan acara reality termehek-mehek bersama Cici Pandey dan Prisia Nasution tahun 2008. Anak keempat dari lima bersaudara ini menikah dengan Marida Deanova Safrina pada Agustus 2009 dan dikaruniai empat orang anak, namun sempat merahasiakan pernikahannya dan baru mengakuinya tahun 2010 karena terikat kontrak. Pria asal Surabaya ini Oktober 2018 lalu terjerat kasus kampanye gelap saat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif karena membagikan kupon berhadiah umroh dalam bentuk door prize hingga divonis 3 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah, subsider 1 bulan kurungan dan resmi bebas pada 7 Agustus 2019. Benarkah kini hidup Mandala Soji harus dimulai dari nol lagi sejak bebas dari penjara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Aku lihat Mandala langsung gini, Mandala lu kok kurus banget sih gitu ya. Terus dia bilang gini, redup bisa-bisanya Rumpi redup. Ya lu kurus banget, jadi makin kelihatan deh redupnya. Biasanya pandemi gini tambah gemuk, makanya kerjanya cuma bisa tidur, makan tidur tambah gemuk. Nah, ini kan olahraga, nge-gym. Oh ya. Ini olahraga jaga ya? Jaga badan. Bukan karena redup ya, bukan ya? Alhamdulillah enggak dong. Coba kita lihat, kalau di Google Mini sekarang ya, tulis Mandala Soji, apa artikel yang paling sering dibuka? Oh masih termehek-mehek, ya bukan redup. Ya. Kasian banget sih, coba kita dasar lihat. Rupi ya pokoknya. Coba kita lihat, ini Mandala dulu waktu ditermehek-mehek. Kayak apa sih? Kita lihat yang berikut ini. Tuh kan, aduh. Ini harusnya tayang lagi nih di Trans TV ini. Tapi hostnya bukan kamu lah. Berarti bukan termek-mek kok kalau gue. Iya benar-benar. Kemarin sempat tayang lagi, itu kan ratingnya ini banget tuh sampai 21 share-nya. Harusnya tayang lagi itu. Coba ya, coba berharap ya. Berharap ya, berharap. Kenapa ada artikel nih, kita pengen tahu, nanya langsung sama orangnya. Ingat Mandala Soji, dulu host hebat, misalnya gitu. Karirnya mendadak redup lantaran di penjara. Begini kabarnya katanya gitu, di artikel 28 Juni 2021. Mandala, ini benar. Kamu sekarang ngapain aja sih Mandala? Kasian banget sih redup.